Asbabun Nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Orang-orang kafir toleransi tetapi tidak mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kaf, fa, dan ra. Arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang, kafir. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Kafir adalah lawan dari iman. Kafirun adalah orang-orang kafir. Sejarah diturunkannya surat ini adalah ketika saat Rasulullah mencoba untuk menyebarkan agama Islam. Namun Nabi mengalami penolakan dari segerombolan kaum, yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy selalu mencari cara untuk menentang dan menghambat Rasulullah dalam menyebarkan ajarannya. Dalam Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa mereka berusaha keras untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, diantaranya itu ditawarkan sebagai orang yang paling kaya di kota Mekah. Pemuka Quraisy bersama-sama mengumpulkan harta untuk diberikan kepada Nabi Muhammad asal menghentikan dakwahnya. 2. Mereka akan menikahkan Nabi Muhammad dengan wanita yang diinginkan beliau. 3. Jalan tengah, yaitu 1 tahun Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka dan 1 tahun berikutnya mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Surat Al-Kafirun merupakan salah satu surat yang menerangkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga mengajarkan tentang arti toleransi untuk menyembah Tuhan masing-masing tanpa ada kompromi. Surat Al-Kafirun adalah surat yang sangat ditakuti oleh iblis. Dalam salat sunat disarankan membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kapan surat ini diturunkan? Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un, barang-barang yang berguna. Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam susunan Mus'af Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surat ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surat ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Dinukil dari buku Asbabun Nuzul oleh Imam As-Suyuti At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy menyeru Rasulullah SAW agar diberi harta supaya mereka menjadi orang paling kaya di Mekah. Mereka akan menikahkan Rasulullah SAW dengan wanita yang diinginkan beliau. Mereka berkata, "Ini untukmu, wahai Muhammad, dan engkau berhenti mencela tuan-tuan kami dan tidak menyebutkan keburukannya. Jika engkau tidak mau melakukannya, sembahlah tuan-tuan kami 1 tahun. Rasulullah SAW berkata, "Aku akan menanti apa yang diturunkan oleh Tuhanku untukku." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," sampai akhir ayat surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Wahab, ia berkata, "Orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Jika engkau berkenan, ikutilah kami 1 tahun dan kami akan kembali kepada agamamu 1 tahun. Lalu Allah Subhanahu menurunkan firman-Nya. "Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir," sampai akhir ayat surat Ibnu Munzir juga meriwayatkan hadis serupa dari Ibnu Jurayj. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surat ini menyatakan tentang pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Surat ini juga memerintahkan untuk membersihkan diri dari segala bentuk kemusyrikan dengan sebersih-bersihnya.
Pada permulaan ayat pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir dalam konteks ini adalah kafir Quraisy atas kebodohan mereka. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka adalah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang tidak lain adalah berhala. Maka Allah SWT turunkan surat ini dan memerintahkan Rasulnya untuk memutuskan hubungan dengan agama mereka bagaimana bunyi ayat kedua dan ketiga. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang disembah oleh kafir Quraisy. Begitupun sebaliknya, para kafir Quraisy tidak pernah pula menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bunyi ayat keempat dan kelima. Pada akhir surat Al-Kafirun ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas diri dari mereka tentang segala hal yang mereka kerjakan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat 109 Al-Kafirun. Orang-orang kafir, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum wa liya din. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Demikian asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Kafirun, orang-orang kafir. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.